الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد saudaraku, marilah kita terus mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan ayat-ayat Allah, mempelajarinya, mengimaninya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Surat Al-Baqarah ayat 243 akan kita renungkan pada pertemuan kita kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyaahum inna allaha ladhu fadlin 'ala an-naasi walakinna aktsara an-naasi la yashkurun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mari kita membaca tafsir ayat ini. Alam daril ladina kharaju min diyarihim wa hum uluh hadaral maut. Jika kamu lihat orang-orang yang keluar dari rumah mereka, jumlah mereka ribuan, mereka keluar karena takut kematian. Alam yablugh ilmuka ayyuhan nabi khabar alladina kharaju min buyutihim wa hum khalqun kathir khawfan minal maut bisababil waba aw ghairihi. Tidakkah sampai berita kepadamu, wahai Nabi, berita orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, jumlah mereka sangat banyak. Mereka keluar karena takut akan kematian. Takut dari kematian sebabkan wabah atau selainnya. Wahum ta'ibah min Bani Israel, kelompok dari Bani Israel. Faqala lahumullah, Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian. Famatu, maka mereka pun mati. Umma'adahum ahya'an, kemudian Allah mengembalikan mereka hidup kembali. Liyubayyina lahum, untuk menerangkan kepada mereka, annal amra kullahu biyadihi, bahwasanya seluruh perkara semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran, mereka sedikit pun tidak memiliki manfaat dan kemudaratan yang mereka pegang, yang mereka kuasai, mereka tidak memilikinya. Innallaha ladzu ata'in wa fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memiliki karunia, memiliki pemberian yang banyak kepada manusia. Walakinna akthara an-nasi la yashkuruna Allah 'ala ni'amihi, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi manusia tidak bersyukur kepada Allah yang banyak memberikan kenikmatan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah yang banyak memberikan kenikmatan kepadanya. Kita membuka Al-Muyassar di tafsir. Alam ta'lam ayyuhar rasul, tidakkah engkau mengetahui ya Rasul, kisah alladziina farru min ardihim wa manazilihim, kisah orang-orang yang lari dari negeri dan rumah-rumah mereka. Wahum ulufun kathirah, jumlah mereka ribuan yang sangat banyak. Khasyadal mauti minat ta'un al-kital, mereka lari meninggalkan rumah mereka, negeri mereka, takut kematian dari wabah, dari peperangan. Faqala lahumullah, lalu Allah SWT berfirman
Berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian. Famatu dab'atan wahidatan. Sekaligus mereka pun mati. Uqubah ala firarihim. Sebagai hukuman atas sikap mereka, tindakan mereka, lari dari negeri mereka, lari dari rumah-rumah mereka, takut kematian, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Uqubatan ala firarihim min qadarillah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Thumma ahyahumullahu taala ba'da muddah. Lalu Allah menghidupkan mereka setelah kematian mereka. Liyastawfu ajalahum, untuk menyelesaikan ajal mereka yang belum habis. Waliyad'idu wayatubu, agar mereka mengambil pelajaran dan mereka bertaubat. Innallaha ladzu fadlin 'adzim 'alan nasi bi ni'amil kathira. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang banyak, yang besar kepada manusia dengan nikmat-nikmatnya yang banyak. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Fadlullahi 'alaihim, tidak mensyukuri karunia Allah atas mereka. Saudaraku, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwasanya semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala.